Episode 77 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semua sehat kan? Teman-teman, sebelum kita beraktivitas, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, lihat deh. Aku baru saja dapat kiriman paket dari pamanku. Aku buka dulu ya, teman-teman. Isinya 2 baju pelaut. Pasti satu lagi untuk kakak. Wah, itu baju pelaut dari mana, Dik? Ini kiriman dari paman Andi, Kak. Satu untukku, satu untuk kakak. Oh iya, Paman Andi itu pekerjaannya pelaut ya, Kak? Betul, Dik. Paman Andi seorang pelaut di TNI Angkatan Laut. Pelaut itu ada banyak jenisnya kan, Kak? Iya, ada bermacam-macam pelaut. Coba, kamu masih ingat tidak? Ingat, Kak. Ada pelaut kapal barang. Lalu ada pelaut kapal penumpang antar pulau dan pelaut kapal pesiar yang mengangkut penumpang untuk berkeliling dunia. Juga ada pelaut kapal TNI yang bekerja di atas kapal perang dan kapal penjaga laut. Nah, Paman Andi adalah pelaut TNI yang bertugas di atas kapal penjaga laut. Tugasnya adalah menjaga laut Indonesia agar tetap aman. Teman-teman, sekarang kalian sudah ingat dan paham kan apa itu pelaut dan apa saja pekerjaan pelaut? Kak, kalau disuruh memilih menjadi pelaut, kakak mau jadi pelaut apa? Kalau kakak mau jadi pelaut kapal penumpang pesiar, supaya bisa keliling dunia. Teman-teman, kalau disuruh memilih menjadi pelaut, kalian mau jadi pelaut apa? Kalau aku akan memilih jadi pelaut TNI. Jika kalian sudah memilih ingin menjadi pelaut apa, tuliskan ya apa alasannya. Kalau aku ingin menjadi pelaut di TNI Angkatan Laut, karena aku ingin menjaga laut negara kita, Indonesia tercinta. Nah, setelah ditulis alasannya, kalian gambar ya profesi atau pekerjaan pilihan kalian itu. Teman-teman, aku sedang membaca 5 kata atau balima. Kalian baca juga bersamaku ya. Punya, dibacanya punya. Malam, dibacanya malam. Tentang, dibacanya tentang. Dibacanya ya. Apakah, dibacanya apakah. Nah, kali ini kalian tidak hanya membaca 5 kata, tapi juga menuliskannya di buku tulis. Kalian tulis di kolom ini ya. Tuliskan kata punya.
kata malam. Tulis kata tentang. Tulis juga kata ya. Terakhir, tulis kata apakah. Nah, setelah kalian tulis di buku tugas, kalian harus tetap berlatih membaca 5 kata ini setiap hari ya. Ibu sedang sibuk ya? Tidak, memangnya ada apa sayang? Aku ingin mengulang pelajaran. Kemarin Kak Tony sudah membacakan cerita berjudul Pelaut dan Pekerjaannya. Nah, Ibu bisa memberi pertanyaan supaya aku bisa mengingat kembali isi ceritanya. Wah, hebat anak Ibu. Semangat sekali belajarnya. Teman-teman, Ibu akan memberikan pertanyaan dari cerita berjudul Pelaut dan Pekerjaannya yang kemarin sudah kita baca. Kemudian, kita jawab bersama-sama ya. Siap ya. Pertanyaan pertama. Kemana saja kapal barang mengangkut barang? Kapal barang ada yang mengangkut barang antar kota dan antar pulau. Betul tidak jawabannya, Bu? Betul, tapi masih kurang lengkap. Teman-teman, bisa melengkapi jawabannya tidak? Oh iya, ada juga yang mengantar barang antar negara dan antar benua. Bagaimana, Bu? Pasti jawabannya sudah lengkap dan benar, kan? Kamu dan teman-teman di rumah memang hebat. Jawabannya benar. Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Mengapa profesi pelaut kapal barang itu penting? Aku ingat, Bu. Karena semua kebutuhan barang dari luar kota dan luar negeri bisa terpenuhi. Wah, jawaban kalian betul lagi. Hore! Ibu tanya lagi ya. Apa yang dilakukan oleh pelaut angkatan laut? Aku tahu, Bu. Pelaut angkatan laut bekerja di atas kapal perang atau kapal penjaga laut. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya. Apakah profesi pelaut angkatan laut itu penting? Mengapa demikian? Tentu saja sangat penting, Bu. Karena berkat pelaut TNI, laut Indonesia menjadi aman. Terima kasih ya, teman-teman, karena telah membantu aku menjawab pertanyaan dari Ibu. Oh iya, jangan lupa tuliskan kembali jawaban-jawaban tadi di buku tugas kalian ya. Teman-teman, sekarang kita belajar melengkapi huruf yuk. Lengkapilah huruf-huruf pada gambar agar menjadi kata yang lengkap. Gunakan huruf-huruf vokal yang tersedia di dalam kotak. Contohnya, pada gambar ini hanya ada huruf N,
K, H, dan D. Huruf yang tepat untuk melengkapi kata tersebut adalah huruf A, O, dan A, sehingga menjadi kata nakoda. Kita lihat gambar berikutnya ya. Ada huruf P, L, dan huruf T. Huruf apa ya yang bisa kita masukkan agar menjadi kata yang tepat? Iya, betul. Kita harus memasukkan huruf E, A, dan U, sehingga menjadi kata pelaut. Kita lihat gambar ketiga ini ya. Ada huruf K, P, L, B, R, N, G. Huruf apakah yang dibutuhkan untuk melengkapi kata tersebut? Iya, betul. Kita membutuhkan 4 huruf A. Sehingga kata yang tepat menjadi kapal barang. Sekarang kita perhatikan lagi gambar berikut ini. Sudah ada huruf K, P, L, P, N, M, P, N, dan G. Huruf apakah yang dibutuhkan untuk melengkapi kata tersebut? Iya, betul. Kita membutuhkan huruf A, A, E, U, dan A, sehingga kata yang lengkap menjadi kapal penumpang. Nah, kita lihat gambar terakhir ya. Di sini sudah ada huruf K, P, L, P, S, dan R. Huruf apakah yang kita butuhkan? Iya, benar. Huruf yang dibutuhkan adalah A, A, E, I, dan A. Sehingga kata yang lengkap adalah kapal pesiar. Teman-teman, ingat untuk menulis jawabannya di buku tugas kalian ya. Teman-teman, sekarang aku mau belajar memperkirakan harga barang ditemani ibuku. Penjual ikan menjual beberapa jenis ikan. Satu ekor ikan kembung harganya Rp4.000. Satu ekor ikan tuna harganya Rp3.000. Satu ekor cumi-cumi harganya Rp8.000. Satu ekor udang harganya Rp5.000. Masuk akalkah harga Rp60.000 untuk 3 ekor cumi-cumi dan 2 ekor udang? Kita coba hitung bersama ya. Yang dibeli adalah 3 ekor cumi-cumi dan 2 ekor udang. Satu ekor cumi-cumi harganya Rp8.000. 3 ekor cumi-cumi menjadi Rp8.000 ditambah Rp8.000 ditambah Rp8.000. Satuannya 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitu juga puluhan dan ratusannya. Lalu 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kemudian ditambah 8 lagi menjadi 24. Hasilnya menjadi Rp24.000. Kemudian 1 ekor udang harganya Rp5.000. Jadi untuk 2 ekor udang dibutuhkan Rp5.000 ditambah Rp5.000. Satuannya 0 ditambah 0
sama dengan 0. Puluhan dan ratusannya juga sama. Kemudian, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Hasilnya menjadi Rp10.000. Jadi, total harga 3 ekor cumi-cumi dan 2 ekor udang adalah Rp24.000 ditambah Rp10.000. Satuannya 0, ditambah 0 sama dengan 0. Puluhan dan ratusannya juga begitu. Lalu, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Terakhir, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya adalah Rp34.000. Berarti harga Rp60.000 tadi tidak masuk akal, Bu. Harga yang masuk akal adalah Rp34.000, bukan Rp60.000. Benar sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya yuk. Satu ekor kepiting harganya Rp5.000. Satu mangkuk kerang harganya Rp2.000. Wira membeli 2 ekor kepiting dan 5 mangkuk kerang. Berapa rupiah Wira harus membayar? Coba hitung bersama lagi ya. Pertama-tama, jumlahkan harga 2 ekor kepiting dan jumlahkan harga 5 mangkuk kerang. Harga 2 ekor kepiting adalah Rp5.000 ditambah Rp5.000. Satuannya 0, ditambah 0 sama dengan 0. Puluhan dan ratusannya juga sama. Kemudian, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Hasilnya menjadi Rp10.000. Lalu, harga 5 mangkuk kerang adalah Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000. Satuannya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitu juga puluhan dan ratusannya. Kita hitung 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Terakhir, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Hasil akhirnya menjadi Rp10.000. Berarti harga 2 ekor kepiting dan 5 mangkuk kerang adalah Rp10.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp20.000. Wah, kalian semua sudah lancar berhitungnya. Oh iya, teman-teman. Ada soal-soal latihan yang harus kita kerjakan loh. Kita lihat sama-sama ya. Aku beri contoh satu soal ya. Di kolom A gambar pertama, ada pecahan Rp10.000 dikurangi pecahan Rp2.000 dan Rp1.000. Kita hitung yang di dalam kotak dulu ya. Rp2.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp3.000. Lalu, Rp10.000 dikurang Rp3.000 sama dengan Rp7.000. Coba kita cari Rp7.000 di kolom B. Ada di mana ya? Oh iya, itu dia. Kita buat garis seperti ini untuk menyambungkannya ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya, teman-teman. Kita ke soal kedua yuk. Satu ekor ikan kakap harganya Rp2.000. Dan satu ekor ikan kembung
harganya Rp5.000. Berapa harga 2 ekor ikan kakap dan 3 ekor ikan kembung? Pertanyaan berikutnya, jika Nanda membayar dengan uang Rp50.000, berapa uang kembalian yang diterima Nanda? Lalu pertanyaan terakhir, Nanda membeli beberapa ekor ikan kakap. Nanda membayar dengan uang Rp20.000 dan mendapat kembalian Rp8.000. Berapa harga ikan yang Nanda beli? Latihan soal ini coba kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan soal-soal itu, ingat untuk mengisi lembar refleksi hari ini ya teman-teman. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kalian belajar ya. Kalau pergi keluar, jangan lupa 4M ya teman-teman. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu lagi teman-teman. Dadah! Hari ini banyak sekali yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar mengenali pekerjaan pelaut, menulis dan menggambar pekerjaan pelaut, menuliskan 5 kata yang ada dibaca 5 kata, menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Pelaut dan Pekerjaannya, melengkapi huruf agar menjadi kata yang tepat. Kita juga belajar memperkirakan harga belanjaan dengan nominal tertentu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.